Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channelnya Eko Gusti Official, channelnya pemburu cuan secara gratisan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan rezekinya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Oke guys, jadi di video kali ini saya akan mencoba membahas ataupun mengupdate salah satu website penghasil dolar dan nantinya itu bisa penarikan ke cryptocurrency ya teman. Dan untuk website ini sendiri sudah pernah saya bahas ataupun saya review. Nanti untuk link video reviewnya saya letakkan di deskripsi video ini teman. Karena di video kali ini saya tidak jelaskan lagi bagaimana cara mendaftarnya, bagaimana cara bermainnya. Kalian bisa tonton video reviewnya. Dan langsung aja di sini kita ke cara withdrawnya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, kalian tinggal subrek aja agar tidak ketinggalan video lainnya dari Eko Gusti Official. Oke, langsung aja di sini kita masuk ke dalam websitenya dan tentu saja selamat menyaksikan. Oke guys, di sini saya sudah berada di dashboard dari websitenya dan kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, di sini balance saya ada sekitar 6,27 US dollar dan ini saya dapatkan secara gratisan. Kemudian untuk cara bermain di website ini kurang lebihnya kita nonton video short YouTube ya teman beberapa detik dan kita mendapatkan US dollar. Nah, US dollar yang kalian kumpulkan nantinya itu bisa kalian tarik ke Pyre, ke AdiviCash, kemudian bisa juga penarikan ke Tron dan juga Dogecoin. Untuk minimalnya di sini tertera ya teman, ke Pyre untuk minimalnya 0,5 US dollar, ke AdiviCash di sini 1 US dollar, ke TRX 1 US dollar, kemudian ke Dogecoin 0,5 US dollar. Kemudian jangan lupa kalian baca di bagian ini, check the minimum amount credited to the received wallet ya. Jadi ada beberapa wallet yang tidak terima ataupun tidak menerima saldo sedikit ya teman, kurang lebih sih seperti itu keterangannya teman. Jadi pastikan kalian memiliki wallet yang bisa menerima saldo sedikit karena di sini untuk minimal penarikan Dogecoin sendiri 0,5 US dollar. Oke, kemudian sebelum kalian melakukan penarikan nantinya, kalian bisa setting dulu ya untuk wallet kalian. Caranya kalian tinggal klik aja bagian profil di pojok kanan bawah. Nah, di sini ada Pyre setting. Nanti kalian tinggal setting aja untuk wallet kalian, bebas kalian bisa menggunakan Pyre, AdiviCash, Tron ataupun Dogecoin. Nah, di sini saya akan mencoba penarikan ke Dogecoin aja. Kita klik di bagian Dogecoin ya. Di sini saya sudah tautkan ya teman, saya menggunakan alamat Dogecoin yang dari VoucherPay. Jadi di sini saya penarikannya ke VoucherPay. Jika kalian bertanya, "Bang, penarikan ke Indodax apakah bisa?" Bisa ya teman untuk penarikan ke Indodax, tapi kembali lagi ke notifikasi yang ini ya teman, yang dimana ada beberapa wallet yang tidak terima dengan saldo sedikit. Oke, kemudian kita bisa scroll ke bagian bawah. Langsung aja kita masukkan di sini jumlah yang ingin kita tarik ya. Saya akan coba tarik semua. Sebanyak 6,2793 US dollar. Oke, ternyata di sini hanya 2 digit aja yang boleh ya teman. Jadi 6,27 US dollar aja. Setelah itu kita bisa scroll ke bagian bawah dan langsung kita centang aja, saya bukan robotnya. Oh iya, di sini sedikit informasi bahwasanya ini adalah penarikan perdana saya, teman. Jadi kita langsung aja untuk mencoba penarikan karena saya belum tahu juga apakah website ini beneran membayar atau tidak, tapi semoga aja sih terbukti membayar. Oke, langsung aja kita klik di bagian request payout. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, di sini sudah ada notifikasinya. Kita coba close. Kita coba refresh. Apakah saldonya sudah berkurang? Nah, di sini saldonya sudah berkurang menjadi 0,01 US dollar. Kita langsung klik di bagian story-nya. Oke guys, di sini ada ID-nya, kemudian ada tanggal. Oke, seperti itu aja ya, ada ID dan tanggal, teman. Coba kita klik. Nah, ternyata di sini statusnya under review. Artinya di sini tidak instant withdraw ya, teman. Jadi kita harus tunggu beberapa saat ya. Nanti jika sudah masuk atau tidak masuk akan saya lanjutkan videonya. Jadi jangan di-skip. Oke guys, di sini video saya lanjutin lagi dan sorry banget ya, saya baru bisa lanjutin hari ini. Dan untuk proses penarikan yang kemarin itu saya menunggu sekitar kurang lebih beberapa jam aja teman dan sudah masuk ya ke dalam VoucherPay saya. Alhamdulillah, artinya untuk websitenya sendiri di sini terbukti membayar teman. Nah, di sini kita bisa lihat ya untuk masuk ke dalam VoucherPay saya itu sekitar 93,75 Dogecoin ya teman, karena kemarin penarikannya itu sekitar 6 US dollar dan di sini masuknya dalam bentuk Dogecoin karena saya penarikannya ke Dogecoin pada tanggal 25 Juni 2023.
Nah, jadi bagi kalian mungkin yang tertarik, silakan aja digarap karena 100% gratisan. Dan bagi kalian yang tidak tertarik, langsung skip aja untuk websitenya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu stay di channel saya. Saya Kogus Tio Pisel undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.